karena saya suka karena warnanya kayak bara rokok. Biasa kita mau update-update dan katanya juga lagi banyak berhamburan batu rubi birman. Iya, betul ya, banyak. Oke. Okay. Alhamdulillah lagi rezeki dikasih. Okay. Rezeki rubi birman banyak. Kita langsung lihat dah, ini sudah diikat banyak. Iya. Banget. Ini Om, ini hampir birman. Ada lebih dari 10 nih. Lebih dari 10? Betul. Totalnya sih ada 54 nih. Cuman okay, baru sharing sekitar 19 atau 20. Oke, okay, siap. Cakep nih. Rubi birmannya. Lumayan-lumayan sih. Okay. Warnanya pinkish red. Betul. Maksimal treatment TE2. TE2 itu okay, kalau di lab lain HA. Okay. Ada yang kemarin TE. TE itu hit only ya. Okay. Kalau dia ini. Nih, chromiumnya juga nyala-nyala. Oke. Okay. Tuh. Ini tinggal ikatannya aja yang beda-beda. Iya, ya Om ya. Ikatannya yang beda-beda. Oke, okay, siap. UV-nya bagus-bagus. Oh iya, betul-betul. Merah-merah, batu. Nyala banget ya. Nyala-nyala ya. Mungkin Om contoh salah satu yang sudah di memo. Oke, okay, natural ruby corundum. Natural ruby corundum Myanmar. Origin Myanmar Burma TE2. Okay. TE2. Nah, ini batunya. Oke, okay, ini sama ya sama, sama teman-temannya. Oke. Okay. Wah, cakep nih. Selagi pas lagi kemarin saya sebelum di-upload, saya posting di WA langsung okay, personal sila. Langsung sold out. Nah, ini juga teman-teman iya. Ikatannya modelnya beda-beda nih, sengaja nih. Silakan yang minat fanatik sama rubi birma tinggal WhatsApp aja. Boleh, atau datang langsung ya Om ya. Datang langsung. Ini lagi berhamburan nih rubi birma. Yang ini kita di 1,5 sama lab Om. 1,5 sama lab. Iya. Oke. Okay. Teman-teman nih silakan nih ya. Kalau nggak pakai lab Om. Kalau nggak pakai lab ya potong saja. Potong aja ya. Oke, okay, siap. Jadi ini teman-teman tinggal pilih aja. Ya. Dan tadi rubi, contohnya juga sudah ada ya kalau rubi birma. Jadi jangan khawatir ya. Dan khawatir sintetis, betul, jangan betul. Khawatir man-made. Lanjut Om, ini tiga nih mirip semua nih Om, cuman ukurannya beda-beda. Kalau ini apa nih Om? Ini blue sapphire. Oke, okay. Star ya Om ya? Star. Oke, okay, siap. Ini besarnya. Oke. Okay. Ini sekitar 8 karat. Oke. Okay. Starnya lumayan tajam. Betul-betul. Bodinya lumayan mulus ya, cuman ini inklusi dalam ya. Ya, inklusi dalam. Bukan crack, okay. Bukan apa-apa. Ini inklusi dalam. Berapa nih Om yang gede ini? Ini di angka 1,5. Oke. Okay. Kalau yang sedang nih Om? Oke. Okay. Yang sedangnya juga sama. Okay. Ini 7 karat. Iya. Yeah. Iya. Starnya lumayan kencang. Body mulus ya, okay, sama. Sure. Cuman inklusi dalam doang ya. Oke. Okay. Bukan crack sama. Ini 1,5 juga. 1,5 juga. Oke, okay, siap. Nah, ini yang kecilan. Nah, yang kecilan nih. Oke. Okay. Blue Sapphire Star juga okay, sama. Ini lebih lebih cakep nih. Lebih cakep, lebih mulus ya. Betul, inklusinya lebih sedikit. Lebih minim inklusinya. Betul. Nah, ini sampai berapa nih Om? Ini saya buka di 1,2. 1,2 juta. 1,2 juta. Okay. Karatnya sekitar 2 karatan. 2 karat ya? 2 karat. Oke. Okay. Ini saya punya ini. Oke. Okay. Sapphire Star. Oke. Okay. Cuman ini unik. Okay. Kenapa unik? Saya bilang okay, dia ada pola kayak kembang. Oke. Okay. Ya trapis kalau kita sebutnya. Oke, okay, trapis. Kayak bendera Inggris deh jadinya. Oke. Okay. Dan ini termasuk apa nih? Langka atau? Langka. Oh, langka. Sangat langka kalau saya bilangnya. Nih. Dan ini batunya blue sapphire ya? Blue sapphire. Cuman garis kembangnya itu dia warnanya hitam. Oke. Okay. Dia menjadi kayak tuh. Bermotif ya, kayak bendera Inggris sih kalau okay, saya bilang. Siap. Ini biasa dari mana nih Om? Ini saya beli dari Burma. Burma ya? Oke. Okay. Ini blue sapphire Burma trapis ya? Trapis sapphire. Oke. Okay. Trapis sapphire. Cuman biasa ini juga. Uniknya dua badan Om. Biasanya kan satu okay, badan. Biru aja, okay, hitam aja. Ini dua badan. Okay. Biru sama black. Oke. Okay. Sampai berapa nih Om kayak gini? Ini saya di 2,5 juta Om. 2,5 juta. Oke, okay, iya, siap. Nah, kalau yang sebelah ini katanya tadi apa? Pakwa nih. Iya. Ini rubi burma juga sama. Okay. Sorry, sapir burma. Sapir ya. Iya. Oke. Okay. Star. Nah, ini berpakwa ada. Heksagon sih yang. Oke. Okay. Sebenarnya heksagon istilahnya ya. Iya, heksagon kalau kita bilang. Oke. Okay. Nah, yang jadi menimbulkan efek star ke batu tersebut. Oke, okay, siap. Sampai berapa nih Om?
Ini sih murah. Okay. Ini di 1 juta. Ini juga ada nih ruby. Iya. Ini blue sapphire ya. Blue sapphire. Oke, okay, ini udah ada memo. Ini udah ada memo. Hit only Sri Lanka. Hit only Sri Lanka. Oke, okay. Wah ini cakep. Similar to Royal. Ini keren banget ya. Lasternya bling-bling ya. Betul. Batunya. Blue sapphire cutting. Mm-hmm. Ikutan perak nih Om ya. Iya. Ini sekitar 1 lebih ya, 1,4. 1,4. Okay. 4 deh kalau nggak salah. Okay. Cuman ini bagus, lasernya mewah, batunya mahal nggak dia? Ini enggak sih. Berapa nih sama memo? Ini sama memo 1,5. 1,5 sama memo. Yeah. Oke, okay, siap. Similitude Royal 1,5 juta. Ini ada yang 1,5 nih blue sapphire. Kalau tadi ruby birma 1,5 sama memo ya. Oke, okay, tinggal pilih nih teman-teman. Ini cuma satu lagi Om ya? Iya, yang 1,5. Tinggal satu yang kemarin kan satu ada satu lagi. Oke. Okay. Udah laku Om. Udah laku ya. Oke. Okay. Bling-blingnya dapat nih lasternya. Lasternya dapat, hidup, karatnya lumayan. Yang depan ya Om. Nah, ini udah di memo juga nih. Udah memo ini. Okay. Purple Natural Star. Oh, ini no hit malah nih. Iya, purple sapphire. Tanpa treatment Sri Lanka ini. Sri Lanka Star. Oke. Okay. Ini perak mewah ya. Iya. Tuh, starnya lumayan tajam. Oke. Okay. Batu bersih, body mulus ya. Oke. Okay. Berapa nih Om? Ini nggak mahal sih, ya. Ini di angka 1,5. 1,5 juta, oke. Okay. Nah ini nih, sapphire color change. Oke. Okay. Ya umumnya kan kita dapat Alexandre yang color change. Betul. Om. Ini saya dapat sapphire color change. Oke, okay. Color change sapphire ya Om. Iya, nih Om. Ini kan kita lampu putih ya. Oke. Okay. Ini pas saat di lampu kuning dia berubah warnanya. Oke, okay. Siap. Nyata ya? Betul, betul. Ini yang dinamakan fenomena color change ya. Iya. Buat tersebut ini lumayan langka sama kayak trash piece. Betul betul. Jadi yang paling langka tuh sapphire cat eyes, okay. Trash piece sama color change. Oke. Okay. Dan ini juga apa? Lasternya bagus. Lasernya kan? Bagus banget tuh kalau ini. Ukuran juga lumayan besar nih. Nih. Oke. Okay. Lasternya lumayan. Udah di memo nih Om ya. Udah. Memonya masih dari Thailand lagi. Waduh. GFCO. Berarti ya. Ini langsung dari Thailand ya. Nih, oh memonya. Oke. Okay. Oh, ini Mozambik. Iya, batu Mozambik. Oke, okay. Color change pink sapphire. No heat, no treatment lagi. Iya. Ya. Waduh. Ini keratnya 2,04 krat. 2,04. Oke, okay, siap. Lumayan lah keratnya. Betul. Dan ini kita lihat nih warna perbedaan warnanya ya. Iya, perbedaan warnanya kan di sini jelas. Betul. Violet ke pink violet. Iya. Okay. Violet pink violet. Oke, okay. Violet ke pink. Mahal gak nih Om? Lumayan sih Om. Oke. Okay. Cuman ya masih di bawah 5 juta. Oke. Okay. Berapa nih Om? Nih. Saya open price di angka 4 juta. Oke. Okay. Ini memang berkualitas nih batunya. Iya. Ya. Batunya berkualitas lumayan langka. Sapphire color change. Tanpa treatment lagi. No okay. Treatment lagi. Siap. Ini ada 2 nih. Iya. Saya punya 2 piece paparaca. Oke. Okay. Okay. Iya. Waduh keren banget. Lumayan-lumayan besar okay. Lagi karatnya. Ini batunya apa nih sebenarnya? Pinkish orange. Oke, okay, pinkish orange sapphire iya. Ya. Oke, okay, colornya paparaca. Color is paparaca. Oke, okay, ini origin dari Tanzania. Ini sebenarnya kalau ada yang menulisnya Songkia, betul. Dalam Tanzania dalam kurung Songkia, karena memang batu Songkia. Oke. Okay. Ada yang menulisnya dengan Tanzania doang. Oke, okay, siap. Wah, ini lasternya bagus banget ya. Iya, Om. Dasarnya bling-bling, mewah, cakep. Batunya rada bersih yang seperti ini. Benar-benar nih, aduh cakep banget ya. Oke, sudah di memo CGL nih Om ya. Iya, sertifikat dari CGL okay. Mahal gak nih Om? Ini di open price di 3 juta. 3 juta, oke. Okay. Dan Om punya 2 nih Om ya? Punya 2 saya. Oke, okay, siap, ini tinggal pilih. Nah, ini wah, kalau ini lagi kayak bara dia warnanya. Betul, wah ini. Wah ini lebih besar lagi nih, mejanya lebar. Itu karena 3 karat Om. Karena yang sebelumnya kan dia cuma berapa itu? Oke, okay, ini hanya 2,27 karat. 2,7. Oh ini 3. Yang ini 3 karat. Betul, 3,38 karat. 3,38 ya, okay. Ini lebih besar. Betul. Emang agak, harganya agak ada berbeda sih okay. Sedikit. Ini ketannya cuman juga kan, cakep. Ringnya cakep, mewah, micro setting, cluster main. Oh ini cakep banget nih. Warnanya sih saya lebih suka yang itu Om. Benar-benar. Mm-hmm. Karena saya suka karena warnanya kayak bara rokok. Betul. Mahal nggak? Ini saya open price di 4 juta. 4 juta. Nego tapi kan? Nego. Warna memang ini lebih cakep ya? Iya, lebih
mendominasi itu warnanya. Ya. Iketan juga lebih cakep, meja lebar. Harga tadi berapa, Om? Itu harga di 4 juta, Om. 4 juta ya? Kalian tadi berapa, Om? Kalian tadi kan ini 3 juta. 3 juta ya? Nah. Oke, ini teman-teman tinggal pilih nih. 3 mau juta sama 4 juta. Betul. Ya. Kalau saya sih nanggung dengan yang ini nih. Iya, lebih besar kan, Om? Warna kayak gini soalnya agak jarang nih. Agak jarang. Itu bronze sapir. Oke, saya kira tadi bronze topaz nih. Bukan, oh, sapir, Om. Ya? No, sapir dapat memo kita dari GRI. Oke. Okay. Iya kan? NTE ya, Om ya. Oke, NTE lagi. No treatment. Betul. Iya. 2,45 karat. Cuman kan itu bener-bener emang bronze, cuman ada orange-nya. Oh, ada orange-nya ya. Oke, okay. Iya bener-bener. Nih ya. Kita lihat ada orange-nya. Oh, iya. Kilauan batunya orange. Aduh, iketan nah, juga micro settingnya cakep banget. Ring micro setting bagus, mewah, G-dop, udah G-dop. Aduh, cakep banget ya. Dan kalau di Indonesia khususnya buat orang Hindu di Bali ya, ini dibilangnya Brahmana Sapir. Brahmana Sapir ya, ini seperti ini. Oke. Okay, ya kan Windusara ruby yang terang gitu. Ya penamaan masing-masing sih. Betul. Nah, kalau cakep Brahmana Sapir ya ini. Cakep-cakep nih. Walaupun coklat tapi lasternya tetap main ya, kena lampu. Lasternya main, bodinya orange. Betul. Biasanya kan brown aja. Benar. Umumnya kita lihat seperti itu. Ini enggak. Ini batu punya keistimewaan sendiri. Oke, ini sama memo berapa nih, Om, lepas? Itu dilepas di angka 3 jutaan, Om. 3 jutaan. Oke, siap. Teman-teman silakan nih. Ini itu lumayan unik juga. Lagi banyak batu safir nih. Oke, satu lagi nih, Om. Waduh. Satu lagi. Ini dari memonya blue safir. Iya. Dari Tanzania, tapi ini kabocon nih. Iya. Wah, ini warnanya body glass banget nih. Warnanya glossy. Sorry, body batunya glossy banget. Bener. Kristal bening, saya kira juga awalnya saya pas ini pikiran lihat batu tersebut pas saat di teman saya ngeliat, ih, batu kok kristal banget. Nya pikir kata mirip banget sintetis. Benar-benar ini kayak sintetis nih. Mirip banget sintetis. Okay. Mirip banget sintetis body. Orang minim inclusion ya. Benar-benar. Pas dulu baru ketahuan. Oh iya nih ada inklusinya. Oke, okay, siap. Iya. Cuman ya masa ya kita lihat kan wah ini mah batu kata orang ada labnya enggak itu TE lagi to hit only. Ya, oh, ini sudah ini dibuktikan. Ini, Om. Natural blue safir coba belakangnya, Om, negaranya. Ya, nah, ini negaranya. Oke, okay, Tanzania. Oke, okay, siap. Waduh nih teman-teman yang mau safir kabocon nih. Kak safir kabocon, ini karatnya gede lagi 3,5. 3,5 karat. Oke. Okay. 3,5 karat. Mahal enggak nih? Lumayan. Oh, oke, okay. Berapa, Om, lumayan? Itu saya open price di 4 juta. 4 juta, oke. Okay. Oke, okay, ini hari ini paling tinggi 4 juta nih. Iya, hari ini paling tingginya 4 juta. Kenapa saya nggak mau yang main yang lebih mahal? Satu, kemampuan saya. Oke. Okay. Dan kemampuan saya masih kekuatannya segitu. Oke, okay, siap. Iya, nggak. Dan masih nego-nego tipis. Nego-nego tipis lah. Nego tipis ya. Oke. Okay. Sekarang kita lanjut ke batu. Katanya Om punya batu Timur Tengah. Iya. Oke, okay, ini batu apa nih, Om? Nah, ini maaf saya punya Yaman. Oke. Okay. Nah, kemarin kan Om punya Yaman yang hitam ya, Sard Chalcedon ya. Hitam, Sard, terus yang merah. Betul. Nah, yang ini yang kuningnya, okay. Yellow. Yaman kuning. Dan Yaman ini kuning. Sudah ada carvingnya. Carvingnya, oke. Okay. Iya. Oke, okay, ini kalau bisa baca apa ini? La ilaha illallah akbar ya? Iya. Oke, okay, siap. La ilaha illallah allahu akbar. Waduh, iketannya juga cakep. Iya, iketannya cakep. Ya, ciri khas sono umumnya di carving sih, Om, ya. Okay, tradisi siap. Di sana ya seperti benar. Ini jadi ada yang polosan ada juga yang ada yang di carving ya. Ini cakep nih carvingan. Mahal gak nih, Om? Aduh, enggak sih, enggak terlalu mahal kayak sapir yang tadi. Oke, okay. Berapa nih, Om, mungkin ini teman-teman yang di angka 2,5 juta. 2,5 juta. Okay. Kalau misalkan udah deal mau di memo silahkan ya, Om ya. Silakan. Oke. Okay. Satu lagi, Om, ini katanya punya Yaman juga. Ini satu Yaman juga. Oke. Okay. Ini kan malah ringnya masih dari sono ya. Oke. Okay. Kalau yang tadi ring Indonesia udah. Ini ring dari sono, Yaman mata. Oke. Okay. Ini istilahnya Yaman mata ya, Om. Iya, Yaman mata. Karena dia fenomenanya berbentuk mata, Om. Oke, okay, siap. Wah, cakep. Dan dia kristal, Om. Oke.
tuh. Oh iya tuh. Mm-mm. Ada bias merah ya. Iya, agak merah ya. Betul-betul. Ya, betul. Sampai berapa nih? Wah, kalau yang ini agak murah. Okay. Kalau yang ini di angka 2 juta. 2 juta. Yang nyaman mata. Oke, okay, siap. Omega, oh, iya. Mungkin kali ini cukup sekian dulu nih. Mm-mm. Kita sudah dapat pengetahuan buat teman-teman khususnya batu safir nih ya, berbagai safir, batu safir. Ruby. Kemudian kita lihat contoh memonya dan kisaran harganya. Mungkin tujuannya supaya biasa agar batu rame lagi ya, Om. Iya. Ya minimal keterbukaan antara customer dengan buyer. Oke, di edukasi buyer enak kok kalau kita ngedukasi customer, kita tahu, kita nggak usah Om ini ada batu bagus. Mereka pun tahu yang menilai sendiri, nggak kita harus menjelaskan capek-capek. Artinya nggak hanya cuma jual lepas. Iya, jangan jual lepas, itu aja sih Om. Oke, dan seperti biasa nanti kapan-kapan kita balik lagi nih Om. Iya Om. Oke Om, mungkin kali ini cukup sekian dan terima kasih Om. Iya. Okay.